Satpol PP, kemudian stakeholder yang lain terkait. Kita malam hari melaksanakan kegiatan dalam rangka untuk mensukseskan program dari Gubernur Jawa Tengah. Sekaligus kita mengikuti pergub dari Bupati bahwa kita menertibkan untuk toko-toko, mal maupun toko kelontong yang lainnya jam 8 malam atau 20.00 untuk tutup. Kemudian nanti pedagang kaki lima dan yang jualan yang lainnya berupa jualan makanan nanti jam 22.00 juga tutup. Sehingga mulai dari saat ini sudah kita himbau, pada saat nanti masuk ke waktunya, masyarakat sudah sadar dan sudah tahu bahwa ini adalah memang penting dalam rangka untuk memutus penyebaran COVID-19. Jika ada yang masih buka, ada? Masih ada, nanti makanya ini kita sisir, kita himbau untuk secara santun, secara humanis, agar dia mengikuti bagaimana instruksi dari Pak Bupati yang dikeluarkan dalam Perbuk. Makasih, Don. Jam 10 tutup ya Mas ya. Supaya kita semuanya tidak gampang terbuka.
virus corona. Bu, kepada Bapak Ibu, apa yang si konvoy. Rupiah jam 11 tutup di mata. Pendatang tamu hotel lo. Tapi kan kain operasi mas. Betul operasi dengan pendataan khusus yang. Sepeda motor terlambat kesempatan, jangan memotong jalan. Berbahaya.